Pemirsa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Tabolong turut meramaikan Pekan Raya Kabupaten Tabolong tahun 2024. Di ajang ini, DPMPTSP memamerkan beragam informasi investasi di Tabolong. Inilah stand pameran DPMPTSP Tabolong yang berada di dalam tenda Roder di Pekan Raya Tabolong 2024. Di sini DPMPTSP menampilkan berbagai prestasi, keunggulan dan layanan yang ada di DPMPTSP Tabolong. Melalui Pekan Raya ini, DPMPTSP turut menghadirkan beragam informasi terkait investasi yang ada di Kabupaten Tabolong. Selain itu, DPMPTSP turut memberikan pelayanan langsung berupa pengurusan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha. Kepala DPMPTSP Tabolong Suryanadi menuturkan, keikutsertaan pihaknya dalam Pekan Raya ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berusaha di Tabolong. Alhamdulillah kami dari DPMPTSP Kabupaten Tabolong pada kegiatan Pekan Raya Tabolong tahun ini kembali bisa memberikan menggelarkan stand kami yang berada di lokasi Pekan Raya, di mana kami berharap bahwa kami bisa memberikan informasi terkait dengan potensi investasi dan peluang investasi yang ada di Tabolong, di mana kita ketahui bahwa potensi Tabolong itu sangat besar. Suryanadi menambahkan, selain sebagai sarana promosi investasi, stand DPMPTSP juga menampilkan berbagai produk olahan UMKM seperti kopi Borneo, teh herbal Bajaka, dan lain sebagainya. Diketahui Pekan Raya Tabolong tahun 2024 ini berlangsung selama 7 hari, yakni dari tanggal 1 sampai 7 Desember, yang diikuti 160 partisipan dari berbagai instansi baik pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, perusahaan, serta diikuti beberapa perwakilan kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Pada kegiatan ini turut menghadirkan Festival Kuliner Nusantara yang melibat 116 UMKM dengan menyajikan berbagai kuliner dari lokal maupun nasional. Ghazali Rahman, TV Tabolong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabolong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.